susul Tuan Jin, Kak. Kenapa diam saja? Ayo. Aku takut Tuan Jin kenapa-kenapa, Kak. Iya, Mina, sabar. Tapi, kenapa kamu malah menarik bajuku? Mina, kau jangan nangislah. Sabar. Tapi kenapa kakak diam saja, ha? Tapi, Mina. Tapi apa? Kau sangat mengkhawatirkannya, ya? Iya, Kak. Aku sangat khawatir. Mina, lepasin dulu tanganmu lah. Hah? Lepasin apanya, Kak? Ayo cepat, Mina, tanganmu. Tanganku? Ya, Mina. Tanganmu dari tadi megang kerah bajuku seperti ini. Jadi aku susah berdiri. Aduh, gimana ini? Ayo, kita susul Jin. Mina, ada yang kecelakaan. Iya, Kak. Kak, sepertinya mobil itu mirip dengan... dengan Tuan Jin, Kak. Kak, kenapa diam saja? Kak, ayo kita lihat ke sana, Kak. Mina! Mina, tunggu! Apa kau yakin itu, Jin? Mina! Mana mungkin, Mina? Mina! Jen, bangun Jen. Aduh. Kamu tolong panggil ambulans. Aku gak punya HP. Ah, sial. Tuan. Gawat nih, Jen gak bangun-bangun. Soalnya banyak air masuk ke mulutnya. Hah? Apa? Tuan, aku akan menyelamatkanmu. Hangat. Oh, Minami, kenapa dia ada di sini? Apa ini halusinasiku saja? Minggir! Berani-beraninya kau menciumku. Ngapain kesini, ha? Dasar, tidak tahu malu. Aku hanya ingin menyusulmu dan aku sangat khawatir denganmu. Ayo kita ke rumah sakit, Tuan. Tidak perlu. Tetapi, Tuan, kepalamu berdarah. Aku sangat khawatir. Nanti kenapa-kenapa gimana? Hah, kenapa dia peduli padaku? Pasti dia pura-pura. Minami, kau tidak apa-apa. Kau khawatir padaku, tapi kau malah... Hah, sudahlah, sana pergi. Tuan Jin. Apa? Aku hanya... Dia, awas aja kalau kau mengucapkan satu kata lagi, aku tidak akan segan-segan mengusirmu. Aku... Heh, ingat baik-baik, kau telah mengkhianatiku dan kau berani muncul di hadapanku lagi. Dasar, apa kalian ingin membuatku menderita, hah? Ray, anterin gue ke rumah. Iya, Yojin. Apa kau tidak apa-apa? Gak apa-apa. Thanks ya. Bi, apa Jin udah pulang? Iya, udah dari tadi. Ngomong-ngomong, tumben kalian nggak bareng sama Tuan Jin. Apa ada masalah, toh?
sedikit, Bi. Aduh, kalian ini ya. Gak usah khawatir, Bi. Ini masalah antara aku dan Jen. Tidak ada hubungannya dengan Minami. Oh, gitu ya. Ya udah, kalian mandi dulu terus makan. Bibi udah siapin loh. Baiklah, Bi. Mina, kau makan dulu aja. Udah gitu, kau mandi ya. Sepertinya dia memikirkan kejadian tadi. Kasihan sekali. Sudahlah, Mina. Jangan dipikirin terus. Tapi, Kak, aku... Sudahlah, Mina. Nanti kau sakit. Oh iya, nanti biar aku yang coba bicara dengan Jin, ya. Baiklah, Kak. Mina. Iya, Kak. Aku mau tanya, sejak kapan kau mencintai Jin? Kenapa Kakak menanyakan hal itu? Katakan saja. Sudah lama, Kak. Apa saat kejadian perang sama Black Star? Iya, Kak. Berarti kau mulai pudar mencintaiku saat itu, ya? Anu, Kak, aku minta maaf. Dulu aku suka Kakak, tapi aku sekarang... Aduh, Mina, Mina. Kenapa, Kak? Enggak. Iya. Mina, Mina. Enggak apa-apa kok, Mina. Kau tak perlu minta maaf segala. Kenapa minta maaf, hah? Kamu kan gak salah apa-apa. Cinta itu kan tidak bisa dipaksakan. Iya kalau gitu, Kak. Makasih ya, udah ngerti perasaanku. Kamu makan dulu, terus mandi. Aku akan bicara sama Jin. Kenapa dia mengkhawatirkanku? Dia kan tidak mencintaiku. Dan kenapa dia nangis begitu? Sial. Kenapa dia selalu ada di pikiranku sih? Sial. Tenang, Jen. Kau tidak perlu memikirkannya lagi. Dia kan sudah mengkhianatimu. Jen, ngapain lo kesini? Gue mau ngejelasin yang tadi itu salah paham. Seharusnya lu dengerin dulu penjelasan Mina. Lu malah pergi gitu aja. Dan lihat sekarang lu gini. Gue mohon sekarang dengerin penjelasan gue semuanya. Baik, jelaskan semuanya. Mau ngejelasin apa? Lo jangan marah-marah kayak gini lah, Jen. Kenapa? Enggak, gue hanya kasihan aja sama Mina. Dia terus dimarahi sama lo. Udahlah, sana pergi. Gue mau istirahat. Tapi Jen, tapi apa? Apa, ha? Sudah sana pergi. Jen, dengerin dulu, gue belum selesai ngomong. Dan gue belum ngejelasin semuanya. Ngejelasin apa lagi? Sudah jelas kan kalian? Enggak, Jen. Itu salah paham. Ya, memang gue cinta sama Mina. Terus? Ya, Mina cintanya sama lo. Dia bilang sama gue kalau Mina mencintai lo. Apa lo tahu? Apa? Gue jujur ya. Kemarin, gue nembak Minami. Tapi apa yang Mina jawab? Maaf, Kak. Dulu aku suka sama Kakak, tapi sekarang aku mencintai Kak Jen. Maksudnya? Aduh, masih nanya maksudnya. Gini, Jen. Gue nganggep Mina adik gue. Apa lo ngerti, Jen? Jen, seharusnya lo datangin Mina sana. Dia murung mulu dari tadi. Apa lo gak kasihan apa sama Mina? Dia berusaha ngejelasin sesuatu sama lo. Iya. Gue bakalan datengin Mina. Lo tau gak? Dia maksa gue tadi buat nyusul lo. Terus sambil nangis-nangis, gue jadi ketega. Apa? Sambil nangis-nangis? Serius lo? Iya, gue serius. Buat apa gue ngadi-ngadi? Oh iya, kepala lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh iya, Den. Thanks ya, udah jelasin. Sana aja kali, Den. Gue kan adik lo. Ternyata salah paham ya. Jadi kau hanya mencintaiku. Dan, kenapa kau begitu imut? Sampai-sampai kau menangis karena aku. Aku harus segera ke kamarnya. Aku harus minta maaf. Ya, aku harus minta maaf. Jen, kenapa lo masih diam aja? Jen. Gue mau lepasin dulu yang ada di kepala gue. Hah? Kenapa? Karena gue gak mau kelihatan jelek di depan Mina. Gak apa-apa,
karena gue gak suka diperban. Hah, dasar Jen, seperti anak-anak. Gue harap lo cepat sembuh, dan gue harap lo bahagia terus, Jen. Gue yakin, karena Mina lo bakalan sembuh. Kenapa lo nangis? Kelilipannya. Hah, ada-ada aja sih lo. Gue sayang banget sama lo, Jen. Jen, gue mau pergi dulu, mau istirahat ya. Oke. Jangan lupa nanti. Iya. Thanks sekali lagi ya. Iya, Jen. Sama-sama. Mina. Hah, Tuan, kamu ada di sini. Aku, maafkan aku. Heh, kenapa minta maaf? Aku. Aku udah tahu semuanya. Tuan, aku hanya minta maaf. Kenapa terus minta maaf, ha? Dengerin dulu baik-baik. Hah, apa? Tuan, Anda jangan salah paham ya. Yang dilihat itu tidak benar. Ya, Mina, aku tahu sekarang. Aku yang salah. Tolong maafin aku. Aku sudah tahu, Mina. Aku salah. Ini semua salah paham. Tadi Aiden udah ngejelasin semuanya. Dan apa kamu mau memaafkan Mina? Tidak apa-apa kok, Tuan. Jangan dipikirkan lagi. Baiklah. Kenapa kalau dilihat dari dekat Tuan yang sangat... Tuan, saya lupa. Saya mau dibaju dulu, Tuan. Anda keluar dulu sebentar, nanti kita lanjut ngobrolnya ya. Kenapa Tuan Sanan? Kenapa aku? Apa yang ada di pikiranku sih? Aduh, aku harus gimana ini? Kenapa hatiku? Tuan. Tuan, saya mau dibaju dulu. Anda keluar dulu sebentar. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya. Saya kan jadi malu kalau gini terus. Tuan, kenapa Anda diam saja? Kenapa dia tiba-tiba? Mina. Iya, Tuan. Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Tuan. Mulai sekarang, kau tidak boleh panggil aku Tuan lagi. Panggil saja, Jen. Baiklah. Bagus. Kenapa gue ingin tip mereka sih? Gue kan jadi pengen. Ya udah, aku keluar dulu ya. Kamu di baju dulu, nanti ke kamarku, oke? Okay? Baiklah. Kenapa aku merasa... Sudahlah, dia kan mencintainya. Jika dia bahagia, aku pun bahagia. Minami, kenapa masih belum tidur juga? Heh, sudahlah memandangku seperti itu. Cepatlah tidur. Kenapa belum tidur, ha? Aku tidak bisa tidur. Ya ampun, besok kan sekolah, Mina. Tapi Jen, aku... Kenapa? Aku gak bisa tidur karena aku... Oh iya, aku tahu. Kamu gak bisa tidur karena aku belum menciummu, kan? Hah? Dia bicara apaan sih? Kok diam aja? Udah kebiasaan kamu gini. Aku gak bisa tidur karena di kamarmu. Dan tidur bersamamu. Gak bisa aku tidur. Kenapa diam saja, ha? Aku... Kenapa? Apa kau tidak ingin tidur bersamaku? Iya, karena kita belum menikah. Aku tidak akan melakukan hal itu kok. Iya, tapi apa boleh aku tidur di kamarku saja? Aku besok sekolah dan aku tidak bisa tidur karena... Karena aku, ha? Heh, Mina, aku tidak akan melakukan hal itu kok. Mikirnya jangan berlebihan. Aku hanya melakukan ini saja padamu. Ini saja apa? Ini.
야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 지